pertanyaannya bagaimana solusinya kalau kita dizolimi orang yang diguna-guna? Ya, silakan Ustaz. Orang yang diguna-guna menzalimi kita. Iya, betul Ustaz. wa salatu salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa, wa man wala. Sebelum kita menjawab pertanyaan uh, tadi perlu kita ketahui bahwa tindakan mengguna-gunai orang lain itu merupakan tindakan kezaliman. Tidak boleh seseorang menzalimi orang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yadzlim minkum ludzikhu adzaban kabira." Barangsiapa di antara kalian yang melakukan tindakan kezaliman, maka kami akan menimpangkan kepadanya azab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ibadi, ini haram tu zulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum harama, fala tadzalimu" Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya Aku mengharamkan atas diriku berbuat kezaliman, dan Aku mengharamkan kezaliman itu di antara hamba-hambaku di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berbuat kezaliman, maka menzalimi orang lain dilarang, dan di melakukan tindakan guna-guna menyantet orang lain. Ini merupakan tindakan kezaliman. Di dalam guna-guna, sudah pasti ia kemudian bersekutu dengan dukun dukun tersebut kemudian bersekutu dengan jin dengan syaitan dengan melakukan apapun yang diminta oleh jin yang tentunya terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan yang bisa menjurumuskan pelakunya ke dalam dosa-dosa yang sangat besar ya maka dari sini jangan sampai kemudian kita menzalimi orang lain terlebih apabila orang yang diguna gunai tersebut ternyata meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sudah menzalimi orang lain, kemudian bekerja sama dengan dukun, kemudian meminta bantuan jin, dan yang terakhir dia membunuh manusia. Maka seolah-olah kalau tujuannya memang ingin membunuh manusia, lebih baik orang tersebut dia tebas dengan pedang seketika dia akan langsung meninggal daripada diguna-gunai dia akan merasakan sakit dalam berapa lama? Mungkin bisa satu minggu, bisa satu bulan. Kemudian terakhir dia meninggal. Lihat berapa bertapa tezalimnya dia. Para pemirsa ini mulakan, Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dizalimi, menurut hemat kami terbagi menjadi dua. Orang yang diguna-gunai. Yang pertama, bisa jadi ketika dia diguna-gunai, dia memang sudah kehilangan kesadarannya. Sehingga yang nampak pada dirinya tersebut, adalah seperti pandangan sorotan mata tajam seperti bukan mata dia. Dia sudah kehilangan kesadarannya. Tindakannya itu semua bukan atas kemauan dia. Dia sudah dikontrol oleh jin yang ada di dalam dirinya. Kalau orang yang seperti ini kemudian menzalimi Anda, maka Anda harus menghindar, ya. Anda harus menghindar, jangan dibalas karena itu bukan atas keinginan dia. Begitu pula orang yang dizalimi, misalnya dia kehilangan Sebagian dari kesadarannya, atau dia masih normal, tetapi badannya tersebut sudah sebagian dikuasai oleh makhluk tadi, oleh jin, oleh makhluk halus tadi. Maka, dalam kondisi ini pun sebaiknya bagi kita adalah untuk melepaskan dia dari guna-guna tadi. Jangan dibalas, dia dalam kondisi ditekan, dia dalam kondisi di luar kesadaran dia. Ya, maka kewajiban kita pada saat itu bantu dia untuk melepaskan. dirinya dari guna-guna tadi. Karena dia dizalimi dan kewajiban kita adalah membantu orang yang dizalimi. Unsur akhwah zaliman atau mazluman. Tolonglah saudaramu ia dalam kondisi berbuat zalim terlebih-lebih kalau dia memang dalam kondisi yang terzalimi. Wallahu ta'ala a'lam.